Disebabkan program tu keluar Ramadan, saya terpaksa menahan nafsu saya. Ah gitu. Jadi hawa dan nafsu kan. So maksudnya bila dia panggil saya sayang tu, saya macam astagfirullahalazim. Ah gitu. Okay, actually saya cerita sikit. Ada satu telemovie yang bakal keluar dekat Astro nanti di hari raya. Saya tak tahu raya pertama ke apa. Tajuk dia Raya Sebagai Isteri. So Hawa menjadi isteri saya dalam cerita tu, Arahan Makan Ang. Ini memang cerita yang saya pun tak sabar untuk keluar. Itu adalah lakonan pertama Hawa juga. Dan memang kita tengoklah perubahan Hawa tu daripada macam dia malu-malu. Dan saya train dia, Michael Ang pun bagi advice semua benda. Sampai dia macam cool, best. Korang kena tengok cerita tu. So dia jadi isteri saya. Walaupun saya tak pernah berkahwin dengan dia, isteri saya kahwin. Gitu. Ha? Gitu. Sikit, jangan banyak eh. Sebab duration kita jaga. Gitu. Kalau gitu, duration dia. Kita editor lah, kita tahulah. Ada berdendam video ni. Cari bajet. Bajet tak ada. Bajet tak ada? Okay. Kedai ustaz murah je. Tu. Kaisah tanya tu. Apa dia bukan saya, Kaisah? Sihat alhamdulillah. Sihat? Bisa ni, ya Allah. Awak jangan. Dia dah ada cap buruk. Kau baru? Saya tak tahu saya perlu cerita tak, tapi saya rasa ini benda baik yang saya perlu siap. Minggu depan saya dengan Isi akan start produce satu telemovie raya, iaitu yang berjudul High Steel Fitri. Saya produce, saya berlakon dan juga Esunak saya direct. Ini adalah arahan pertama saya dengan Isi lah. Saya war-warkan lah. Ini saya perlukan support dan juga doa Malaysia, juga rakan-rakan wartawan saya ni. Saya pun tak menjanjikan bola bintang, tapi kami cuba yang terbaik. So saya harap dengan terjadinya untuk projek pertama ni, saya nak 2 3 4 5 sampai saya boleh jadikan ini adalah cabang baru saya lah dalam kerja saya dalam sebagai anak seni, iaitu sebagai director. Sebab kita tahu director yang ada sekarang ni pun hebat-hebat. Walaupun nama tidak dikenali, tapi hasil karya dia sangat mengagumkan. Jadi saya rasa bukan tercabar, saya rasa macam apa kata kita join cabang pula. So ini adalah kerja pertama saya. 18 saya boleh ni start. Saya harap semua rakan-rakan wartawan kalau boleh datang kat set tengok kita orang kerja, itu sangat best. Buat masa ni saya Isi, Sikin Kamal, Nina Jurin, Kiraman dan seorang lagi anak, patutnya jadi anak Kiraman dengan Datin Nina Jurin tu. Tapi Astro mencadangkan untuk kita buat audition, untuk buat casting. So memang projek ni agak besar jugalah kan. Dia komedi, dia sedih, dia ada subliminal message. Dia punya bahasa sekarang. Sorry. I banyak contact Nicholas Anderson. Saputra. Kenal. Mana Nicholas Anderson lain Indonesia. Ni dekat Hollywood. Polisi Ibu keluar bulan 5 ni. InsyaAllah. Tapi date dia orang tak pastikan. Sebab bulan 5 tu banyak date yang bagus. Tambah pula cuti sekolah. So dia orang tengah decide lah. Saya berlakon, saya mengarah, saya produce juga. Kalau boleh, kalau benda tu best, lepas ni mungkin saya duduk belakang tabir, saya nak tengok sekejap. Saya pun nak rasa juga benda tu kan. Sebab kita tengok macam Jordan Peele. Tahu Jordan Peele kan? Jordan Peele pun dia mengarah, dia komedian tapi dia mengarahkan cerita-cerita yang serius, cerita yang takut, cerita yang hantu, semua benda. So memang tak nampak langsung lawak tu kan. So bukan saya nak jadi macam dia, tapi saya rasa ini adalah it's a good motivation untuk saya kan. Kalau ikutkan Avatar, Avatar terus. Gila kan? Saya tidaklah meletakkan benda-benda macam itu kan. Sebab selagi ada rezeki, kita tengok macam hero-hero yang ada dekat Hollywood kan. Kita macam Tom Cruise, Shah Rukh Khan, Amir Khan kan. Mereka tak letakkan bila-bila kan. Tapi bila perlu berlakon, cerita ni sesuai dengan watak dia berlakon, orang terima dia jalan. Saya pun suka benda ni. Dan saya pun nak didik Malaysia supaya jadi begini. Right. So sebab kita tengok buat masa ni, sebelum-sebelum ni lah, sekarang ni dah mula berubah kan. Bila ada orang ni, dia tak minat orang ni. Saya suka bila macam
oh aku suka juga makan nasi goreng dan sekali-sekali aku nak makan juga nasi ni. Saya suka ini, saya suka ini, saya suka variety dalam nasi kita. Sebab kita punya pool kecil dan walaupun sekecil mana pun kalau kita appreciate benda tu sebagai artis dia akan jadi best kan. So kita punya industri jadi meriah. Saya nak benda ni, right? Okay. Soalan lagi bila saya dengar macam lah kawan-kawan je lah macam itu kan. Ada juga rasa kat arah tu kan, tapi buat masa ni saya rasa macam okey lah gini kan, tak payah nak serabut kan. Banyak pula isu-isu akhir-akhir ni kan. Betul. Tapi saya memilih untuk menolongkan yang terbaik. Apa yang terjadi tu pada saya ialah dugaan untuk kita, bukan untuk dia sahaja. Maknanya persediaan kita sebelum kahwin kena lagi tebal lah. Tidak, itu tidak ada kena-mengena saya. Tetapi benda tu juga menjadi knowledge untuk saya. Saya tidak ada masalah dengan dia. Tak ada. Saya pada saya, kita doa je lah yang terbaik untuk diorang. Kita doa juga terbaik untuk kita. Dan dalam masa sama, kita nasihat juga diri kita. Dia pun tak minta, kita pun tak minta. Right. So benda tu dengan izin Allah sahaja. Right. Dia cari bercakap tu kan? Piu. Okay, sorry. Piu. Piu pun. Gitu. Tak payah sambung.